Salam damai sejahtera. Vatican News beritakan, Paus Fransiskus telah umumkan 21 kardinal baru yang akan dilantik tanggal 27 Agustus tahun 2022. Dari daftar kardinal baru ditegaskan garis pemikiran Paus Fransiskus sepanjang masa kepausannya, di mana banyak dari 16 kardinal pemilih baru memiliki kejutan, di mana Paus memusatkan perhatian pada umat pinggiran ketika menambah Dewan Kardinal. Media Krasnau menulis Paus Fransiskus di masa kepausannya banyak mengangkat kardinal baru datang dari keuskupan yang jauh dan sering diabaikan, di mana umat Katolik adalah minoritas yang berbeda. Kali ini Mongolia misalnya, hanya sekitar 1.400 umat Katolik di negara Asia Tengah yang menampung 8 paroki. Dari India, calon kardinal berasal dari kaum Dalit yang sebelumnya dikenal sebagai yang tak tersentuh, tingkat terendah dalam sistem kasta Hindu, di mana India diskriminasi kasta biasa terjadi bahkan di agama non-Hindu termasuk Kristen. Tapi kali ini seorang dari kaum terendah diangkat jadi kardinal. Dari calon kardinal, 2 bukan uskup, 3 adalah anggota Kuria Roma. Media Italia Il Sismografo menulis saat ini Dewan Kardinal termuda berusia 55 tahun, yaitu Uskup Agung Bangui Republik Afrika Tengah, Diodone Sapalainga, lahir pada 14 Maret tahun 1967. Dan nanti tanggal 27 Agustus tahun 2022, Giorgio Marengo akan menjadi kardinal termuda di Dewan Kardinal berusia 48 tahun pada tanggal 7 Juni tahun 2022 ini. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya, bahkan jika di masa lalu kardinal wali gereja yang sangat muda diciptakan. Di antara mereka kita teringat akan Paus Yohanes Paulus II, di mana pada tanggal 13 Januari tahun 1964 ia diangkat menjadi Uskup Agung Krakau oleh Paus Paulus VI yang mengangkatnya menjadi kardinal pada tanggal 26 Juni tahun 1967. Saat itu beliau berusia 47 tahun. Dari 21 kardinal baru yang akan diangkat 27 Agustus tahun 2022 ini, 5 kardinal berusia di atas 80 tahun, di mana mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih paus baru. Dan ada 16 kardinal baru yang menjadi kardinal pemilih, yaitu 4 kardinal di Eropa, 6 kardinal di Asia, yaitu di Korea Selatan, Singapura, Mongolia, dan Timur-Timur masing-masing 1 kardinal, dan India memiliki 2 kardinal baru. Sangat disayangkan Indonesia kali ini tidak bertambah kardinal. Afrika bertambah 2 kardinal dan Amerika memiliki 4 kardinal. Dewan Kardinal saat ini terdiri dari 208 kardinal, di antaranya 117 adalah kardinal pemilih paus baru dan 91 non pemilih karena berusia di atas 80 tahun. Dan nanti pada tanggal 27 Agustus jumlahnya akan bertambah menjadi 229 kardinal, di antaranya 133 akan menjadi kardinal pemilih untuk memenuhi syarat minimal 120 kardinal pemilih yang sebelumnya Gereja Katolik telah kekurangan kardinal pemilih karena pandemi dan kesehatan Paus sehingga tidak ada pemilihan kardinal baru. Vatican News menulis pengumuman kardinal baru ini adalah kabar yang mengejutkan karena hampir 3 bulan lebih cepat dari jadwal yang biasanya diadakan. Akhir Agustus bukanlah waktu tradisional untuk angkat kardinal baru, biasanya diadakan pada bulan Februari, bulan Juni, dan bulan November. Tetapi daftar kardinal baru kali ini karena akan diadakan pertemuan yang akan mengumpulkan semua kardinal dunia dengan Paus Fransiskus untuk fokus pada konstitusi apostolik baru tentang Kuria Roma yang akan berlaku mulai Minggu 5 Juni di Hari Raya Pantekosta ini. Dalam pidato pengumuman ini, Paus katakan,
marilah kita berdoa untuk para kardinal yang baru sehingga dengan menegaskan pelekatan mereka pada Kristus, mereka akan membantu saya dalam pelayanan saya sebagai uskup Roma untuk kebaikan semua umat suci Allah yang setia. Catholic Credo Channel. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.